Gotta gotta channel, gotta gotta channel, gotta gotta channel, gotta gotta channel. Tadi kita udah janjian, udah sempat nitip pesan sama Diding ya, anaknya Mbok Iem. Ternyata mereka nggak sabar, akhirnya nggak ada juga. No, I am alone. Tinggal di Saung Kebon. Di sini nih, nggak tahu deh nama tempatnya apa. Yang jelas pinggir sungai, sahabat ya. Aduh, tinggal di Saung Kebon gini jadi inget lagu dangdut. Yang kayak gini nih. Apa sih ya? Baju satu kering di badan. Takuak, takuak, takkan luntur cintaku padamu. Pagi makan, sore ngebaso. Waduh, mantap. Enggak ding, liriknya enggak kayak gitu ya. Pagi di rumah, siang di kebon, mencari totok dan juga tari tip. Hoba. The Gado Gado Channel. Kemana coba ya? Kasian di gue. Ya sudah, ngeluarin bekal dulu sambil nunggu Simbok. Barangkali tepang raratan. Bikin kopi, guys. Tadi sih katanya ke wetan, tapi nggak tahu wetannya sebelah mana. Soalnya kebun dahunya juga masih luas. Digagawin, uhun, hatur nuhun. Ya sahabat Gado Gado Channel, saya nunggu di saung sini nih karena memang perlengkapan Simbok sama Mama Iis juga di sini ya. Lihat, iya kan? Tapi ternyata nggak ada. Katanya ada di sebelah wetan. Ya sudah deket Gagawir. What's the meaning of Gagawir? Nggak tahu juga. Nanti coba kita cari tahu ya. Gado Gado Channel. Saya mau intip Simbok sama si Mama ya. Lewat sini dulu di Gagawir katanya. Paling wetan, jodang ya. Umun ang. Tuh acan erop deh nya ang. Oh surut, alhamdulillah. Uhun. Susah, bre. Mama. Mama tuh tadi. Iya, atau jangan, Ma. Nah, sahabat, ternyata baru saja saya naik mau nyari Mama nih. Udah pulang. Ita ngopi nyalira, Mama. Mama kopi di dinya. Ita ngopi tuh nembe pisan ngaleup, tapi cayina kitu lah cayina termos. Gado Gado Channel. Alhamdulillah sahabat Gado Gado Channel. Berarti tinggal Mbok ya. Tuh itu juga di sana yang barusan saya tanya tuh. Ternyata pengambil nira daun. Jadi mereka punya satu armada. Mama deh ke mana? Oh, tapi gini eta seueur Mama kekengingan anak alhamdulillah. Oh, maklum anak muda. Eta Mama totok. Oh.
Nah, ini Mama Iis, beliau juga wanita perkasaku. Mama, Bapak dicap. Mama. Ya, lu sehat kok. Ah, tuh Mama maksakan ah. Mama jangan ngopi berarti mah, kurangi minum kopi. Hoyong. Hoyong ya, dari Minang kata naga ya. Nah, ini perolehannya sahabat. Lihat, ini totok. Tuh. Ya. Berarti seueur ya mah di sana. Ayaan. Tapi kan mama mah di sana kan ngeropet gitu mah terbiasa ya. Kudu nu enjoy. Rungsep gitu ya mah. Rungsep hese. Oh. Nyebrang nanti hese. Oh nyebrang deui. Teh tanah nak. Nah. Nah ini dia perolehannya sahabat. Nanti disortir dipilah ya mah ya. Mama saya ngaleut heula mah. Allahu Akbar. Ya Allah tuh itu kan enggak bawa atas mohon, enggak bawa sarung tangan. Aduh. Tadi mau bawa sarung tangan rusuh orang kita bangun kesiangan. Nen mah teu sanggup dibakar kitu mah ya. Iyalah. Atuh simbok mah dugi ka iraha bua. Abu opat. Embok. Oh. Tebih mati dia? Hah? Tebih? Tebih ya kudu tuh. Ya dad. Mama ge dugi ka saep napas. Ya Allah. Mama di dieu bae. Mendingan di nu caket mah. Gampang-gampang. Yang naik kira nu teu kotor geulis. Mama hoyong naon? Nyenak cai. Nyenak. Kita ngapain cai da weuteung. Kalau nuju batuk. Oh. Sahabat Goda Garu Channel, ternyata memang beda usia, beda kahayang ya. Kalau si Mbok itu bawaannya ke yang rumpil, yang apa sih mah rungsep ya? Rungsep. Susah. Sedangkan perolehan juga mungkin sama dengan di sini ya. Kami. Jadi ngapain mesti jauh-jauh gitu kan? Didiagen suur ya. Ya sahabat Gado-Gado Channel, saya tadi pagi belum sempat sarapan ya. Saya mamam dulu. Yuk tadi sempat karena memang belum masak juga. Jadi mampir di warung. Yuk. Sama lah ya. Makan yuk. Ayo sama mama juga. Mama bekalan. Betul mah. Nih, ini tadi saya sempat mampir di warung sahabat nih. Tuh. Lihat, kuminyak ini kecampur indung irah nih. Padahal diplastikin nih. Lihat. Ini labu, ya. Ini ceker hulu kesukaan Mama Iis sama Simbok sama anak-anak juga ya. Pe. Itu tuh Mama. Iya, mapai-mapai sini wae. Dadah Mama. Mamam dulu. Makan. Ayo aduh. Embok. Bisa gue porowokannya sih. Oh, tapi. Selamat makan. Ini yang namanya botram di Cilbok. Pepi itu nggak usah jauh-jauh. Dede Tika mau masak? Itu. Karaus buka nih ke kamar di ayah. Kadiu. Dan ke dokter. Oh, udah kadang ke dokter masa kalau disebut nih. Ibu temuan mobil sama ini ke dokter. Alim si opnamu.
guys. Aduh, guys. Ayo, guys. Makan, ayo, guys. Pakan-pakan. Oseng labu lejet. Sama kangkung rica-rica totok. Mantap nih. Ayo. Nah, menarik kan sahabat, lihat. Nah, ini hulunya sama ceker. Ada kangkung. Wow. Ada labu. Mantap, mantap. Tuh. Nah, ini ancakku, ancakku. Yo, jata, jata. Alasku, alasku, alasku. Mama mentut hula ih. Entar. Ayo. Siap ke negara Cina. Anu lebat. Alhamdulillah. Mari pala lagut budak nah, baru budak kene. Ini kan ayo menuju entos ngapakeun hayu beli bade ka dapur da cepet. Heeh. Ayo. Lai peta ya? Entar. Rekam. Enggak. Tahu ya, wah kita dari pagi belum sarapan. Us. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya Allah, sudah selesai makan kita, sudah diberesin pula. Ya, dan sekarang istirahat dulu, ngahegak kene abis mamam. Nanti saya mau ikut Mama Iis turun ya. Nih otaritip tadi ting tarangkot di nadahon. Aragu nggak? Ini aragu. Mau kak cepeng mana? Mual ya? Langsung turun Mama teh? Masya Allah, nasi aja belum turun Mama. Oh iya, tapi barusan iya masih surut katanya ya. Ya sahabat Gado-Gado Channel, lihat betapa semangatnya, betapa gigihnya. Beliau langsung turun, baru saja makan, kemas-kemas langsung turun lagi. Oh my God. Sementara saya masih ngahegak. Aduh, ini mah usia boleh tua tapi semangat muda katanya begitu. Oh pintur ya mah. Tanam beka kuping keltrek. Alit ya. Aya nu alit ya paling aya nu ageung na. Sakinten teu seueur teuing cangkang taritip ya mah. Sakinten di dieu mah. Tah geuning. Koreh-gorehel, koreh-gorehel. Iya. Gini emih oge nang sok ngala di mana eta? Di dieu paminten. Di dieu ya. Anu leresan pecu. Hmm? Oh. Thank you.
The Gado Gado Channel. Waktu sarita mah simbok, cayuna bodoh, kalah kaburu rob. Dah rob mah pasti luhurnya mah, dugi kadi ya. Oh. Tadi ogenan buru teh ulah berang tuh yang kaburu rob. Nah, sahabat tahu di area yang luas seperti ini nih. Lihat. Seperti ini keadaannya. Saya cuma berdua sama Mama Lilis, lihat. Karena Simbok sama anak-anaknya katanya sih jauh ya. Jauh banget. Ternyata di spot yang ini pun sahabat, lihat sudah berapa kali terdengar suara kolotrek, kolotrek. Tahu nggak? Pertanda apa tuh? Ya, jadi saat itu si ujung atau si mata arit ya, itu mengenai cangkang susu, cangkang totok. Jadi kolotrek, kolotrek. Nah, seperti itu bunyinya. Alhasil ada perolehan dong. Alhamdulillah ya. Gado Gado Channel. Sambil saya menunggu waktu pulang, karena memang tadi sekalian berangkat pukul 8 lebih, saya sekalian antar si Bontot ke sekolah ya, mau eskul marching band, dan pulangnya nanti mendekati di jam dia pulang eskul ya, pukul 11, tapi nggak tahu sekarang pukul berapa. Nah, tuh dapat kan? Seueur dieu geun. Emut 3 hari teh geuning waktu di Kisepat mah. Ih tadi handapeun tangkal waru sabaraha uihan. Uih kenging. Kedap kolotrek di kolotrek deh. Alhamdulillah pisan. Ya, lihat perapian sahabat takut moler ya seuneuna melang. Sekalian saya istirahat lagi. Sekalian nengok api, lihat. Belum padam, takut kemana-mana. Sudah mendekati juhur, sahabat, saya berkemas dulu. Sekalian mau jemput si Bontot ya. Sementara Simbok masih belum pulang. Mama juga masih di air. Saya coba susul. Kalian menyisir kebun dahon ya. Yuk. Sudah kosong. Airnya sudah saya tuangkan untuk Simbok. Sahabat melowok kan. Tuh lihat. Seperti ini, di bawah tuh seperti ini. Bagaimana saya tidak tisereule? Lihat, karena emang lumpur, licin gitu kan. Wow. Nah lihat, ada yang ngejodang. Ada yang angkat jodang, lihat. Coba saya samperin. Aduh, oh mama. Ya, dipeleset ya. Oh my god. Oh. Tadi ayun-ayun cek si angin. Bok. Uy. Uy. Aduh. Bok ini.
Oh, mama heta, ayah gening. Mama. Hah, ada mama. Coba temui sana ya. Ita, uih mah bada duhur. Aduh, nyangkut. Nah, sahabat, saya masih di sini. Kenapa sepatu jadi longgar ya? Tuh, lihat. Kayaknya bukan lewat sini, susah nancep melewok. Tuh, melewok kan. Melewok, melewok. Balik lagi lewat darat aja. Susah. Aduh, luh. Oh my god, tuh kan. Alah. Nah, lihat sahabat taritipnya badag-badag. Aduh. Alah. Angel, iki angel tuh kan nyerele. Alah. Gado Channel. Yo, mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian saya mau pamit ke mama. Kalau Simbok kayaknya jauh banget. Saya nggak bisa. Napasku terengah-engah, ngahegak. Aduh, tapi seru, keren. Ma? Oh, di sana mama? Okay. Ini mual ayah nuararane di dia mah. Tangan. Oh, eta gini mama. Kelihatan. Aina pada tabuh 12, tabuh setengah 12. Istirahat mama. Tangannya. Duka eta ya kapegung ke ayah nu parahu. Palikulon, uya sita kakulon manawi. Ohun. Itu terasun mah. Oh, iya, mama sing kekengingan sing salamet oge. Kadenging di porsir teuing. Iya. Iya, pelan-pelan we. Yang deket aja ada ngapain ke yang jauh lah. Ya mama, kita teras assalamualaikum. Sahabat, saya ngeroyoh nikreh. Ngeroyoh nikreh. Itu peribahasa ya. Tentang pekerjaan yang kita lakukan perlahan-perlahan gitu kan, karena segala sesuatunya butuh waktu, juga butuh proses ya. Nah, ini explore di sekeliling kanyat meureun ngala pucuk sampe keur diurap. Nakal enggak di enggak ya. Nah, ini kayaknya ingres atau turubuk ya. Nah saya lihat ini terubuk. Kalau dilihat dari batang kayaknya iya sih terubuk ya. Ada nggak yang tahu? Sahabat, tangkal naon itu nya? Terubuk sanes. Ya. Sahabat yuk ah. Ngereyah deui. Saya masih mengikuti jalan setapak, lihat. Walaupun nggak begitu jelas, tapi nampak jejak-jejak itu ya. Dilihat dari tanah yang rebah. Oh ya, katanya kalau melihat nih. Kalau melihat pohon yang bergerak cuma satu saja atau satu batang saja sementara yang lainnya diem, waspada, hati-hati. Karena konon katanya itu sesuatu banget yang ada kaitannya dengan mistis. Percaya enggak? Ya, nah ini saung tempat tadi saya singgah di sini.
Ya, tadi mama di sana. Lanjut, ini juga perbekalan si mama. Baju-bajunya tersampar di sini, tersampir ya. Saya menuju arah pulang. Oh ya Allah, ini mah sarung tangan Simbo kok ke bawah ya, lupa. Yuk. Karuhun. Yuk, abi bade teras. Tak, ini sebetulnya perahu si Aang. Tadi di mana ya? Ada nggak ya orang di sini? Nggak ada orang. Sementara ini udah mau pasang. Halo? Bapak pada mentas? Mual? Bada kemana uih nak? Kaditu, iraha mentas nak? Lami kene? Oh, ek ngiring uih. Nggak dilajeng atuh. Kemana nih uih nak? Mentas kaditu, uih nama keponcol waru. Mau nyimpen motor di ditu. Di caket ikdan. Oh iya. Oh, itu kan tasanu ngalah totok mung hanjatna engke. Ya Allah, masya Allah, subhanallah tuh sahabat Gado-Gado Channel. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan banyak orang baik. Tadi saya mentas dipentaskan, sekarang juga. Aduh nuhun, punten ngawagel ang. Ya Allah tuh kan sahabat, ternyata kalau di pedesaan tuh memang benar terkenal dengan keramah tamahannya, terus terkenal juga dengan kebaikannya. Beliau itu tengah ngaludang, lihat. Lihat. Bahkan masih punya garapan ya. Tapi aduh, saya minta tolong, hayu atuh pangmentaskeun, masya Allah. Jazakallah ang, hatur nuhun pisan. Ah, kela. Nyantai. Ang saha namina? Suryana. Ang Suryana ti Ciokong? Lah nyong eta. Arya ang saha tuh timbana? Ya binya. Ciokong pisan. Wargi pisan. Atuh, hei ternyata sahabat ini masih saudaraku. Ang Suryana nyabubuhan ayeuna ang. Kela ang. Kela ang. Di ya. Ditungtung. Mohon, mohon, mohon. Mohon. Aduh, alhamdulillah. Awas eta lah. Eh, iya kianya. Sok. Bismillah, taos ya. Yes. Edoh we ieu nana. Iya, leres. Oke tuh nyangnya. Ini saudaraku, sahabat ya. Ternyata kirain siapa pantesan. Berarti piling kuat ya, bukan hanya sebatas karena kemanusiaan, membantu, menolong, tapi karena ada, wah, ya ayah kocoran getih ya, dulur urang kene, cenak gitu ya. Kan, Aang, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, karena pengker, kak pengker, kak, nah, awi. Karena awi, Aang, iya, hatur nuhun, uak ketang ya? Aang, bae. Aang ya? Nuhun, kak itu kan bibi, kak mama. Kak mama, bibi. Aang ya? Oh iya, Aang. Iya, lurus pisan, Aang? Lurus, lurus. Ikdan ya? Ikdan. Nah lihat, akhirnya aku sudah sampai di darat deui, sahabat. Ang, atur nuhun. Pada sok dilajeng nuhun, Ang yang sehat. Amin, amin. Salam ka teteh ya. Nuhun kan di Raina, damelna di Pauji. Oh, di Pauji, cowok ya. Raya ya. Oke, nuhun, nuhun. Ang, teras, Ang. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, 53 tahun usia saya. Nggak tahu saya di mana ini, baru pertama kali. Di sini, nanti katanya beras langsung ke Ikdan. Lihat. Nah,
nanti langsung gas ke Ikdan. Ikdan sel. Lurus aja. Ya, kebetulan ini saya temukan jalan setapak. Kebayang sahabat, tapi da arisi moal sieun. Di sini mah moal aya nu nyuruduk, moal aya bagong, ya bagong. Ka mana ieu? Oh, ini tadi motor ini. Iya. Wah. Nah, akhirnya aku sampai di sini. Di tempatku tadi. Iya, ini ada motor, aku tahu. Alhamdulillah. Ternyata petualanganku kali ini alhamdulillah keseruan yang bikin nagih sahabat. Asli. Mengunjungi, merambah kebun dahon, terus menyusuri perairan sungai dan botram di sana ya. Melintasi sungai dengan perahu. Alhamdulillah banget dan sekarang saya sudah sampai. Iya kan, bener kan di sini kan? Eh salah. Salah. Tuh sekarang mah bunyi tuh. Konclang konclang. The Gado Gado Channel. Ya sahabat Gado Gado Channel, lihat ini saya punya jalan penghubung ya, jembatan baru, jembatan evakuasi Sukaresik, penghubung Poncolwaru dengan Tundagan. Nah alhamdulillah dengan adanya jembatan ini nih, oke, pekerjaanku menjadi semakin ringan. Waktu tempuh mengantar dan menjemput anak-anak menjadi lebih dekat. Oh my God, Masya Allah. Oh ya sahabat, nah tadi saya tuh naik perahu ya. Nah, perairan yang saya lewati, ini sungai ini nih sahabat. Ya, sungai ini. Nah, di sini ya. Sedangkan posisi tadi saya di sebelah sana tuh sahabat ya. Tuh lihat. Ya, baik sahabat Gado Gado Channel, kita lanjut, kebetulan sudah dekat. Nah, kenapa saya bilang dekat? Karena memang dari jembatan ini saya turun langsung ke kolam ya, melewati kolam bumdes. Tapi kayaknya enggak juga sih. Terlalu sulit mengendarai dengan satu tangan, jadi saya ambil jalan yang biasa saja. Nah itu di depan sana rumah saya ya, rumah saya. Nah sedangkan ke sana area bumdes ya, ke sini juga sama, saya ambil kiri. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi pada saat mengantar dan menjemput anak-anak pulang sekolah, nggak perlu merasakan pegal jangjang, nggak perlu merasakan kebas tangan ya. Jadi seolah nggak nyangka begitu starter kendaraan, jalan sebentar nyampe deh. Nah, iya kan? Nah, sini nih, tuh lihat. Sahabat Gado Gado Channel, alhamdulillah akhirnya saya sampai juga. Tahu nggak apa yang saya rasakan sekarang? Oh, saya punya rasa yang komplit, seneng. Pokoknya etc bla bla bla, komplit deh,
ya kan? Nah, sahabat Gado-Gado Channel, petualangan kali ini memang begitu menyenangkan. Betapa tidak, saya bisa menghirup udara segar, menyusuri sungai, merambah kebun dahon, terus bersenang-senang di saung, ya, botram. Ya, dan tentunya itu satu kesenangan tersendiri buat saya. Secara gitu loh, menjelang Pramanula harus banyak hiburan, ya enggak? Dan hiburan seperti itu untuk kami para orang-orang desa. Ulala, kagak ngemol deh kayak Dede Omay ya. Kagak ke Fa, ke Jo. Dede, Ninin mah kecil lebok aja lah ya. Mau ikut? Ayo sini, Neng Gelis, Neng Karin. Bade bobolokot, kecil lebok. Menjejakan kaki di tanah lumpur. Oh iya, adem loh. Nyes banget. Oke. Okay. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye. Gado-Gado Channel, Gado-Gado Channel, Gado-Gado Channel, Gado-Gado Channel.